sobat ngobras nih kita ketemu lagi sama orang mau bilangnya Bang Ambon saya memanggilnya Mas Gondrong yeah. karena rambutnya gondrong <laughs> ya kan <laughs> nah ini nih sampel kopinya nih jadi namanya ini Mas Brick Mas Brick ini habis berapa gelas nih bikin ngeart begini waktu belajar Nah, jadi, jadi betul, habisin. jadi nggak segampang itu bikin art ini perlu keterampilan, perlu pengalaman, nggak semudah yang dibayangkan. Makanya, kalau beli kopi, cappuccino, atau latte, jangan dirusak gambarnya, udah gambar bagus diaduk, kasihan tuh kan udah bagus begitu, jangan diaduk rusak. Kan? Coba lihat. Nah, inilah hasil karya gondrong. Keren kan? Is. Ini saya bawa jam itu di mobil ada delapan. Kenapa sih mesti bawa jam banyak? Sembilan memang dipakai nih. Seneng aja, bahagia gitu tuh nggak. Jadi kalau di mobil ada jam banyak itu hidup kayak semangat bener. Nah, itu nih kopinya Mas Gondrong datang. Oke Mas Gondrong siap terus sini aja, sini aja nggak apa-apa. Nah, cakep kan tuh karya seninya dia nih. Is. Mas Konrong orang manggil Ambon saya so, Mas Konrong aja ini ada G-Shock GA-400 kemudian ada GA-110 kemudian ada GA-2100BT kemudian ada GST-210 kemudian ada GBA-800 nah ini nih yang limited edition nih ini limited edition nih 35 tahun G-Shock ya belakangnya juga beda DW-57 35D ini limited edition, look kebalik. Oke, kebalik. Nah, ini kebalik. Kita kupas tuntas. Beda kan? Ininya gold. Ininya gold. Nah, ada tulisannya. Ini persari 35 tahun Jisok Ini juga ada. Oke. Nah, kalau ini. Bukan yang kemarin, ini GA-1000 nih. Kalau kemarin GA-1100 ada di tas saya. Sama ini nih ada ke bawah nih, apa ya ini. Michael Kors ini buat kalau kondangan. Nah ini GA-1000 nih. Ini hampir sama tipenya sama GA-1100. 20 bar juga nih. Water resistant sama jam dunia sama kompas juga. Oke mati nih habis baterai Belum sempet ganti Oke kita nikmati kopi dulu ya Biar suasananya itu makin mencair Halo Nah ini baru kelihatan mukanya nih Produknya aja yang dilihat ya Orangnya nggak dilihat Sekarang kita akan lihat nih nah, Kok bisa sama? Nah ini Yang bedanya tadi saya umpetin Soalnya beda ini, beda mazhab. Nah, ini sempat ngobrol secara menikmati kopi itu. Nggak rusak kan seninya Mas Gontong dari tadi? Udah saya minum padahal kita seruput lagi coba, rusak nggak? Hmm. Masih utuh kan? Nah, itu ada tipsnya tuh cara menikmati kopi tidak merusak seni dari barista. Oke Sobat Ngobras, Selamat menikmati sore hari untuk dengan segelas atau secangkir kopi hitam Jangan pakai gula ya kalau ngopi Kalau pakai gula itu namanya kolak <laughs> Kidding deh Selera sih mau pakai gula juga nggak apa-apa Yang penting dengan segelas kopi bisa meluruhkan segala resah dan gelisah Sehingga timbul semangat untuk menyongsong hari esok yang lebih baik Selamat sore Sobat Ngobras